Nah, pagi ini, tadi siang ya, siang ini saya tadi ke, tidak ada sih rencana mau ke Grand Hero ya untuk belanja. Tapi karena pas lewat, kita singgah dulu ya. Tadi saya belanja bulanan di Grand Hero, tetapi saya tidak video ya. Ada saya video tapi sedikit. Tapi untuk soal nanti tadi, saya tidak video ya, cuma sedikit saya video karena biasa kita kena anu dari YouTube ya. Jadi tadi saya sudah unboxing, nanti saya unboxingnya apa namanya, kasih lihat apa-apa saja saya beli ya. Oke, hari ini saya mau masak dulu untuk makan siang. Sama tadi ada saya beli sabun mandi ya, sabun mandi, sampo, permen saya beli, terus kue, keke beli kue-kue ya. Oke, nanti kita apa namanya, masak dulu. Kita lanjut masak. Saya beli untuk ini, untuk ayahnya Keiko, ini untuk Keiko untuk bekal ke sekolah. Ini yang saya beli, ini saya beli minyak sama perbumbunya yang ini, apa namanya? Apa nama? Kecap, saus tomat dan saus tiram. Terus saya beli juga ini ya, tepung panir, tepung kanji ya, tapioka. Terus ini saya juga beli tempat-tempat ya, saya mau buat nugget, nanti saya konten buat nugget ya, bikin konten nugget, cara buat nugget. Nah, ini Indomie persiapan untuk 1 bulan. Sayur kacang panjang dan buncis ya. Ini nanti saya mocha. Kita pecah. Ini dia bawangnya ya, yang saya tumis. Tunggu sampai dia agak warna kecoklatan. Kan kita aduk dulu sampai dia rata ya. Lalu kita masuk garam. Garam secukupnya. Tepung secukupnya, masak secukupnya ya. Nanti tinggal kita rasa saja. Kita aduk. Oke, kita tunggu sampai dia matang. Spaghetti. Mari masakkan ayamnya Keiko. Ini dia mie spaghettinya ya. Kita masakkan dulu. Kita celup. Kita celup ya, kita celup dia, tunggu sampai dia melembek ya, baru kita angkat. Kita angkatkan ini, tunggu sampai dia agak lembek, baru kita angkat. Kita aduk-aduk ini, kita tenggelamkan ya, supaya bagi ini sudah jadi ya. Tadi saya sudah buat video karena agak lobet HP, jadi saya tes dulu. Ini ya, spagettinya sudah jadi dan ini bumbunya. Ini ya bumbunya, bumbu yang spicy ya, pedis ya, atau kalau pedis betulan ya. Nah, ini ya saya mau bikin ikan gorengnya, masak tepung ikan mairo basah ya. Ini saya sudah bumbu, ada garam, merica, masako, pecin sedikit, merica, tinggal taruh kunyit dan tepung terigu, lalu kita rendam ya. Mas ya, tips untuk supaya garing ya, kalau kita mau goreng ikan tepung, kita taruh minyak panasnya, kita lumuri, lalu kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Ikan tepung yang kita lakukan seterusnya ya. Sudah ada lauk-lauk sederhana, ada tempe sambal, kacang panjang dan buncis, ikan tepung dan lombok sambal ya. Oke, ini menu sederhana kami hari ini. Selamat menikmati.